Oke, selamat malam guys. Inilah kondisi kota Siririt saat ini. Regarding COVID-19, jalanan sepi, toko-toko pada tutup, hanya beberapa orang saja yang masih kelihatan. Guys bisa lihat, semua toko tutup. Ini buka pasar Siririt juga sepi. Sekarang saya berada di dekatnya Pura Trihita Karana, Padmasana Siririt, dan terus akan menuju lurus ke depan Bank BPD Bali, menuju ke jalan menuju Desa Pengasturan. Guys bisa lihat keadaannya sepi sekali. Tapi ini kita bisa lihat ada satu dagang ayam potong yang masih buka. Ini saya sekarang melewati pompa bensin di pertigaan menuju Desa Prastuna, guys. Guys bisa lihat sekarang juga di Senggol, Pasar Senggol Siririt. Beginilah keadaannya, sepi sekali karena ditutup ya. Terus kita keliling. Ini di pertokoan Senggol Siririt, si sama keadaannya. Sekarang kita coba lihat melalui jalan Dayana Timur apa yang terjadi di sini. Guys bisa lihat, ini anak-anak memanfaatkan keadaan sepi dengan bermain bulu tangkis di jalan. Guys bisa lihat tidak ada satu toko pun yang buka di sini. Terus kita melaju menuju ke Senggol Bali, di depan Puskesmas Siririt. Kita nikung kanan. Guys bisa lihat keadaan malam ini. Sekarang tepat pukul 6:36 malam. Sambil kita memonitor keadaan sekarang asri, guys. Sekarang kita berada di Jalan Sudirman, di depan kantor Lurah Siririt. Inilah kondisinya. Toko-toko juga tutup. Lihat. Ya, ada beberapa orang yang mengambil uang di ATM. Oke. Saya Gede Lokajaya melaporkan dari
Kelurahan Sirit. Terima kasih.